masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin apel mengambil kita dapat melaksanakan apel pembukaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah ini pada tahun 2023 dengan keadaan sehat walafiat alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 10 sampai dengan kelas 12 SMKS Muhammadiyah 1 Genteng yang saya banggakan. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, yakni masa pengenalan lingkungan sekolah bagi anak-anak kelas 10, saya sebagai ketua panitia dari MPLS berharap kepada seluruh peserta, terutama kelas 10, untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah kami siapkan dengan sebenar-benarnya, dengan tertib dari awal acara sampai dengan akhir acara pada hari Jumat yang akan datang. Rangkaian acara MPLS diawali dengan apel pembukaan pada hari Senin ini, lalu selanjutnya akan ada acara-acara yang diantaranya yakni pengenalan jurusan, pengenalan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya harap kepada seluruh kelas 10 untuk mengikutinya dengan baik dan benar supaya benar-benar mengenal SMK Muhammadiyah 1 Genteng ini dengan sebaik-baiknya. Supaya dapat memantapkan langkah kalian selanjutnya dalam menempuh pelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 nantinya. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Upacara adat pembukaan MPLS siap laksanakan. Pengibaran sang merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara dan diiringi lagu Indonesia Raya. Thank you.
para dewan guru serta karyawan sekaligus kepada seluruh siswa, mari kita mengering cipta sejenak untuk mengenang para pendiri SMK Muhammadiyah Satu Genteng. Mudah-mudahan para pendiri SMK Muhammadiyah Satu Genteng yang sudah mendahului kita mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta mulai. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali memulai kegiatan belajar mengajar kita di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karenanya kami berpesan
kepada seluruh siswa, wabil khusus siswa kelas 12 yang tidak lama lagi akan melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan praktek kerja lapangan, yang insya Allah di awal Agustus nanti kalian semuanya akan diberangkatkan ke tempat praktek kerja lapangan masing-masing. Oleh karena siapkan diri, siapkan mental, siapkan fisik, siapkan untuk segala-galanya yang sekiranya dapat menunjang penuh kegiatan praktek kerja lapangan yang tidak lama lagi kita akan laksanakan. Untuk kelas 11 juga kami berpesan, setelah liburan lama, siapkan diri Anda kembali untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi, dengan penuh kegembiraan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan mengajar dengan senang dan sepenuh hati, sehingga kita dapat menggali potensi diri kita, menggali talenta kita, kemudian kita penuhi segala apa yang kita inginkan dari keilmuan sesuai dengan jurusan masing-masing. Untuk anak kelas 10, kami ucapkan selamat datang di SMKS Muhammadiyah 1 Genteng, yang mungkin tidak asing di dalam pendengaran Anda sekalian, namun pada hari ini, setelah sebelumnya kita sudah hadir di sekolah ini, maka pada hari ini kegiatan sekolah kita mulai dengan mengawali pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karenanya, kepada kelas 10, ikuti kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya, kemudian kenali lingkungan yang ada di sekolah ini, ciptakan kondisi yang kondusif, kemudian ciptakan kegiatan yang positif dengan mengenal seluruh anggota keluarga besar SMKS Muhammadiyah 1 Genteng dan mengenali seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, sehingga kita betul-betul menyatu jiwa kita untuk memiliki SMKS Muhammadiyah 1 Genteng, karena memang kita bagian dari keluarga sekolah ini, yaitu SMKS Muhammadiyah 1 Genteng. Oleh karenanya, ikuti dengan sebaik-baiknya, selagi gali potensi Anda. Gali potensi Anda melalui jurusannya masing-masing, sehingga kita bisa mengasah keterampilan kita, menciptakan skill kita yang lebih kreatif lagi, yang lebih berkualitas lagi, sehingga kita betul-betul bisa menguasai apa yang menjadi kemampuan kita sesuai jurusannya masing-masing. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh panitia MPLS yang sudah mempersiapkan segala-galanya demi kelancaran acara pada pagi hari ini dan sampai insya Allah sampai pada hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sekolah dengan lancar dan baik. Dengan mengucap dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS tahun ini dinyatakan dibuka.
memperhatikan semua tetap tenang. Ini nanti pemotongan, setelah pemotongan berjalan kira kurang lebih naik 3-4 meter. Nanti balon yang dipegang satu persatu bisa dilepas. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim, balon kita lepas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk tangan yang meriah. 1, 2, 3. Terima kasih kepada pimpinan untuk timon kembali ke kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor,
upacara dan pembukaan MPLS selesai, laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Rock! Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.